nanti yang bayar anak saya ya. Yang mana ya? Ya. Oke. Siap. Kasih banyak. Ya. Mana ya? Mana kak? Tadi papa saya kemana ya? Oh, udah pergi naik mobil. Pergi lagi kan? Tadi ngomongnya ke toilet. Sekarang udah pergi lagi naik mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Wah, iloh. Lagi ngapain, Pak? Nonton berita tahu. Lagi hangat nih berita nih. Jadi cagup. Tuh, wah. Baru diumumkan tuh. Wah. Tuh EPP Papa kok politik inian semua sih, Pak? Iyalah. Berita-berita terkini. Iya, papanya itu memang malang jadi caleg, tapi aduh. Sama siapa kamu? Adem sendiri, Pak. Mau kemana, Rapi Ahmad? Biasa, mau kesini doang. Ngapain? Ya, orang mau nengokin orang tua juga. Oh, mamanya kemana? Ada nggak di rumah, Pak? Adik-adiknya juga ada di rumah? Ada, Pak. Ada semua, Pak. Wah, seru banget. Tuh. Mana tadi? Kamu ganggu papanya aja sih. Tuh, iya, itu demo tuh. Oh iya, demo. DPR Jatim yang wah, ricuh tuh. Wah, Allah. Berani-berani ya. Iya, makanya. Gawat nih kalau begini nih. Wah, ya. Tuh. Oh iya. Waduh, kamu ya. Waduh, rame banget, Pak. Rame benar nih. Bisa, waduh. Ini yang gimana di Jatim? Iya, Jatim. Jatim nih. Jumat kemarin. Lagi di Jakartanya ya? Iya. Wah, Pak. Apa? Enggak kemana-mana Pak hari ini, Pak? Enggak, emang kenapa? Lagi enggak sibuk kan benar? Enggak ada acara apa-apa? Enggak. Pak, udah makan belum, Pak? Belum. Pas banget nih, Pak. Ini kita makan nih, Pak. Makan? Iya. Ah, kamu aja emang kenapa harus ikut orang tua? Ya, sekali sih, Pak. Adam pengen banget makan bareng sama Papa gitu. Alah, udah sering. Utamu, iya, emang udah sering. Ya udah nih, dikasih sama papanya, kamu aja nih, pergi. Enggak gitu, Pak. Maksud Adam tuh kan, kalau sama Papa kan gitu, kita pengen makan bareng sama orang tua. Gitu. Wah, tumben kamu. Biasanya, Pak, minta duit. Aku mau makan sih sama Asya. Beda, Pak. Nih, tumben-tumbennya ini sama papanya ini. Enggak, kamu aja. Pak. Udah silahkan, kan ada udah lama nih gak makan bareng sama papa. Papa juga jarang ada di rumah nih, Pak. Emang mau makan di mana? Ya, papa sukanya di mana? Saya gak tahu di mana yang enak. Apa yang tempat biasa kita makan aja, Pak, gitu? Di mana itu? Yang di daerah Pakansari gitu, Pak. Apa di daerah Pemda gitu. Makan apa ya? Bingung apanya ini? Udah jarang, Pak, makan sama papa ini. Papa dari kemarin aja udah kemana tahu sama ini, ada bisnis-bisnis tuh. Wah, pas banget papanya. Tuh, papa juga belum makan, sekarang udah jam 7:30 udah jam makan papa. Kamu yang bawa mobil ya, papanya tidur. Jangan, Pak, papa aja yang bawa, karena belum terlalu mahir. Orang tua kamu atur-atur. Bener-bener. Terlulah, apa pamit di atas. Ya udah, Pak. Ada aja kamu, dam. Akhirnya berhasil juga ngajak papanya makan nih. Aduh. Kan kalau sudah kan ajak papanya kan pasti dibayarin sama papanya. Oke lah. Udah, yuk. Nih, Pak, HP-nya juga pas kali ini, Pak. Bawalah. Ya deh, Pak, benar lah kamu lah. Kan kemarin, Pak, kalau ada yang makan sama apa? Ayo, Pak. Bukannya kamu yang bawa mobil, tua. Biar Bapak aja, Pak, biar cepet. Cepat.
Oke. Okay. Yuk, berangkat. Apalagi sih pak yang kau pikirin lagi nih pak? Sembarangan kamu apalagi yang dipikirin, apalagi yang dipikirin. Kalian lah. Kuliah aja. Belum ada yang lulus coba tuh. Iya kan sebentar lagi kan abang Rionya kan udah lulus sarjana hukum pak. Terus dia kan udah sekarang juga udah mulai sibuk dengan sidang-sidang nih pak. Nah, Kak Septi kan ngambil perfilman, ya kan? Terus sekarang dia juga udah mulai bikin-bikin film, Pak. Nah, tinggal Adam nih, Pak. Yang masih lumayan. Nggak lama lagi sih, Pak. Terus, tapi kan adik-adiknya masih dua lagi di situ. Aduh! Oh. Iya sih, Pak. Nabila sama Amar ya? Iyalah. Berarti Papa tinggal mikirin Nabila sama Amar gitu, Pak? Iyalah. Tapi kan sebentar lagi kan Papa bakal tenang nih, Pak. Anak-anaknya kan udah mulai lulus wisuda, lulus kuliahnya. Jadi Papa mah tinggal dengan kaki aja, Pak. Gak diharapkan sama Papa itu. Yang penting kalian tuh bisa buat kalian udah. Papanya mah tahu sendiri. Dari dulu mah gak suka berbangga-bangga. Tetap jadi diri Papa sendiri. Iyalah, selagi masih mampu papanya. Yang penting kalian tuh bisa untuk mencari buat kalian, itu aja papanya itu. Ya, tapi kan kita juga kan sebagai anak kan harus berbakti juga Pak kepada orang tuanya gitu. Dengan kita nanti kerja. Kalau Adam sih Pak kepengennya nanti kalau semua Adam udah kerja, gaji pertama Adam diitin buat papa sama mamanya. Itu mah mudah-mudahan kamu cepat dapat kerja. Amin. Udah itu aja udah. Papanya. Ini kan ngobrol-ngobrol ini aja Pak tentang masa depan anak-anak papa gitu. Iya. Syukurlah kalau memang kalian mengingat papanya seperti itu. Oh iyalah Pak. Harus berbakti kepada papa ini. Soalnya kan ada mulai dari perjuangan papa kan buat anak-anaknya tuh kan bus. Iyalah. The best is forever. Apa itu arti? The best itu bagus. Itu Pak. Forever itu selalu. Terbaik, terbaik ya. Iya, boy. Wah, hebat juga kamu kalau udah kuliah, udah bisa bahasa Inggris begitu ya. Kan papa lu kan orang Jerman. Iya, makanya anaknya juga. Ini makannya di mana nih? Ini Pak. Cerita kamu. Kan ada restoran Padang tuh, Pak. Papa suka enggak, Pak, kira-kira? Apa aja mah papanya mah suka. Iyalah. Kalau enggak kita di restoran Padang yang di sini aja Pak, yang di Depok nih Pak. Boleh. Kan lumayan enak tuh masakannya Pak. Iya udah. Ya. Oke guys, kita berangkat. Siap. Mau yang mana? Kenapa? Buah dulu. Ini.
di tempatan. Oh iya iya iya. Apa lagi pak? Tidak ada hal lain. Thank you.
Om, boleh numpang tanya om? Ya. Tadi papa saya kemana ya om? Oh, udah pergi naik mobil. Aduh! Oke lagi kan? Om, oh ya boleh dihitung aja dulu om. Tadi ngomongnya ke Toyo ya. Sekarang udah pergi lagi naik mobil. Nah, iya, dihitung aja dulu. Saya pulang dulu nih om ya, boleh bawa.